Dan dari tanda akhlak yang baik itu adalah sabar terhadap gangguan, bukan hanya tidak mengganggu. Bukan hanya tidak mengganggu, tapi ketika kita diganggu juga bersabar. Ya. Fa fi sahihain, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis yang sahih, anna a'rabiyan jadaba rida'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada orang Arab, orang Badui, ya, menarik jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta atharat hasyiyatuhu fi atiqihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai baju tersebut, pinggir baju tersebut itu meninggalkan bekas di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkannya begitu kerasnya dia menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, dan orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi inda, ya, perintahkanlah kepada teman-temanmu untuk memberikan hartaku yang ada pada kamu, katanya. Gitu kan? Faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam melihat dia melirik, gitu kan? Tsumma duhika. Kemudian Rasul tersenyum. Bayangkan kalau kita ditarik-tarik baju gitu kan, kita mungkin berkelahi, Rasul malah senyum. Ini ya. Dah gitulah, meladeni orang bodoh jangan diladeni dengan kebodohan lagi. Rasul tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Rasul menyuruh para sahabat untuk memberikan ya kepada orang Badui tersebut, ya, Arab Badui. Ya, kalau kita orang kampung, perkampungan yang secara intelektual dia tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, gitu kan. Jadi kita ikuti aja kemauannya. Mimbar TV, inspirasi surga.